Sekarang kita sudah ada di Universal Studio. Setelah melakukan perjalanan yang panjang banget ya, karena kita nggak begitu paham sama perkereta apian di Jepang, terus kita bingung mana yang JR Pass-nya bisa dipakai atau enggak, dan akhirnya kita sampai di sini. Yay. Jadi kalau mau makan bisa makan dulu nggak supaya dalam makan? Boleh sih di sekitar sini ya. Iya. Kayak gini orang tuh keluar dulu buat makan. Oke. Okay. Itu kayaknya asik tuh. 555 horai. Gak ya? Boleh. Gak mau. Gak apa-apa. Gak mau. Gak apa ini? City Walk Dining. Oh, ini pilihan makanannya. Oh, ini pilihan makanannya. Iya. Yeah. Oke, okay. Tapi yang mana aja sih? Yang cepat aja. Ya, kita udah pilih restorannya. Kita pilih Chinese food. Ini apa namanya? Popular Chinese Tavern. Namanya Hao. How? Karena Tommy suka banget sama Chinese food. Tuh, guys. Iya, jadi kalau aku travel itu biasanya aku carinya Chinese food karena paling aman. Paling aman. Nah, menu kita adalah... Tadi Tommy pesan ya? Iya, Mapo Tofu. Mapo Tofu. Ini enak banget, guys. Kalau kemana-mana, aku selalu carinya Mapo Tofu. Nah, aku yang aman aja ya, omurice. Karena dia cuma chicken. Ya, chicken lah pokoknya lah. Tidak yang lain. Gitu. Wow. Omurice-nya terlalu banjir ya. Seperti... Wah, tapi kayak menarik banget. Kayak beda. Iya kan? Seperti banjir banget tapi. Kayak beda dari biasanya. Oke. Ini tahunya. Kayak seharusnya dibaliknya sih. Thank you. Arigato gozaimasu. Oh iya. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Aku coba omurice-nya dulu deh. Aku masukin dulu. B aja. Langsung B aja. So, paling B aja. Dulu ya. Ada extra rice ya. Aku somit, so much. Hmm. Masa. Hmm. Ini real ya? Enak banget. Legit ya? Legit. Ya, enak ya? Oh. Telurnya masih basah-basah gitu. Hmm. Tapi tau gak sih, Ahmad, rasanya tuh kayak mengingatkan sama telur gulung abang-abang. Pernah coba gak? Pernah. Kayak gitu tuh, taste-nya. Tau-tau-taunya gimana? Kita coba ya. Enak banget. Enak banget ya? Bisa taunya deh, men. Kayak ini. Serius. Ini orang Chinese yang biasanya memasak. Sup-supnya bener-bener biasa banget. Kayak cuman sup yang tawar, air tawar, dikasih yeah. Rumput laut sih. Ganti baju dulu. Aku hitam semua. Tommy. Nah, berwarna-warni. Biru dan putih. Biru-biru putih-putih. Aku nggak tahu mau ngapain. Apanya? Kayak nggak tahu mau naik apa dan mau ngapain gitu. Aneh nggak ada gitu. Kan emang kamu nggak tahu ini ada apa aja di sini. Betul sih. Kita bakal jalan-jalan nanti ya. Oh gitu. Oke. Okay. Ya, ada apa aja. Oke deh. Sip deh kalau gitu. Ini juga pertama kali aku kesini. Yang di Jepang ya? Iya. Jadi aku juga nggak tahu mau ngapain. Betul sih. Ini keren banget. Bioskop ya. Wow.
kita habis kena tegur guys, karena ternyata di sini tuh nggak boleh bawa tongsis yang panjang. Kita bawa tripod sih. Tapi maksudnya ini bisa dibikin pendek banget. Iya, jadi rata. Makanya dia bilang nggak boleh panjangin lagi guys. Rata petugasnya, yaudah lo boleh pakai tripod ini yang kayak tongsis gitu, tapi nggak boleh dipanjangin, hanya buat pegangan doang. Mungkin bahaya buat masuk ke dalam wahana ya? Iya, maybe. Sesuai dengan prediksi guys, udah nyampe tapi nggak tahu mau ngapa. Aku pengen ke Super Nintendo World. Oke, ada ya? Tapi nggak tahu di mana. Bukannya itu sendirian ya di Jepang ya, ada ya? Kita harus sampai di Minion Park ya? Iya. Ini katanya yang paling ramai guys, dan paling laku. Karena Minion. Ini main sini dulu kali ya? Atau mau tetap, apa takutnya kalau nyampe Super Mario udah gelap sih? Hujan itu bukan dengan hujan gitu loh, hujan yang sebenarnya hujan. Kita sudah ada kita punya pagi. Kabar ya. Oh ini Nintendo World. Ini agak lumayan sih, daun-daun seger. Ini antri ya? Wait, itu antri sepanjang itu. Call me. Gimana kan? Ah, shoto de mo ke. Oh, okay. Okay, this is Bruno. Can you check the his name? Fabrian. Dia harus registrasi dulu ternyata. Finish. Beli payung karena kehujanan. Emper ini sekarang turun di bawah. Hujan guys. Karena kita cuma pengen foto di belakang Harry Potter doang. Tidak ada yang lain ya. Terus udah hujan, mana sore, mana masih ramai banget, dan sekarang hujannya makin deras. Dan sekarang semua orang ke belakang kita karena neduh juga. So, dan kita masih perlu untuk ke Super Mario World. Soalnya tadi aku nggak tahu kalau kita tuh harus reserve dulu. Ya. Kita udah reserve tadi. Kita punya waktu ya setengah jam doang di situ. Tapi masuk setengah 7, keluar jam 7. Tapi ini udah hujan terus banget. Tapi aku udah beli payung. Oke. So excited. We have arrived. Yes. Akhirnya kita punya tempat tujuan. Oh ini. Akhirnya kita punya tempat tujuan juga, yaitu di Super Nintendo World. Bagus guys. Worth it kok. Sebenarnya ini Nintendo atau Super Mario sih? Nintendo ternyata ya. Ternyata Nintendo guys. Oke, terus bisa foto-foto kayak gitu, mau foto gitu nggak? Mau. Serius? Nggak deh? Nggak deh, nggak deh. Thank you. Nggak, yuk masuk. Bagus. Untung dia indoor. Oke. Oh, ternyata bagus banget. Bagus banget. Oh. Au. Gini. Kedengeran gak bunyinya? So stupid.
akhirnya naik wahana, guys. Wah, bagus banget, guys. Ini kayak sangat-sangat menimbulkan ketegangan. Bukan. My childhood memories. Ya ampun. Ya ampun, kok kayak menyesal ya? Ternyata di dalam panjang banget. Namanya siapa dia? Toadette. 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 Kita diminta naik tangga begini. Lumayan tinggi sih. Bahkan I have no idea lo di atas itu apa. Ini tuh apa? Kamu tahu apa? Kayak water ride gitu kayaknya. Ada kereta. Oh. Nah, diem doang. Oh gitu. Aku yakin ini enggak serem. Iya. Would you expect gak sih Super Mario Bros mau ngapain? Tapi baru ada di sini doang. Oh. Tau aku ya, gak masalah ya. Tuh. Oh, ternyata kereta-kereta gitu, guys. Ya elah. Ternyata cuma kereta-kereta lucu-lucu gitu. Oke okay. Aduh. Sorry. Oke. Baiknya di bawah maksudnya. Oke. Emang serem ya? What about my bike here? It's okay. Seru banget, guys. Excited karena ini pertama kali aku naik wahana. Ya, begitulah. Wow. Princess Peach Castle. Kita dua orang dewasa yang menaiki wahana sangat-sangat menyeramkan ini. Wah, takut. Dimakan. Ah, jangan dimakan. Loh, kok dia mau makan kita sih? Oh, dia malah ngeliat ke sana. Ya ampun. Itu lucu banget itu loh, yang tau kan, yang ada di padang gurun. Emang iya? Musuh Mario di padang gurun. Oh iya. Dia muter-muter gini lucu. Oh iya, betul. Ini kalau ke surga tuh ketemu Yoshi bersayap. Emang si Yoshi malaikat? Iya, kalau bersayap. Nih, kita bisa dipapak sama dia nih. Matok-matok. Yaelah, gitu doang matoknya. Oke, disuruh ini. Tengah-tengah. Ini bukan sih. Kita ngeliat bol, tadi ada nggak? Ada lagi nggak? Ada sih. Ya, nggak kalah deh. Satu-satu sama. Wah, aku punya hijau. Aku bakal menang. I get it. Ping. Curang. Seduanya ternyata dapat. Emangnya ada lombanya? Kira ada lombanya, ternyata nggak ada, guys. Cuman mencet-mencet doang kan? Iya, nggak jelas. Parah banget ini, pasti miliaran nggak sih cara membuatnya? I wish kita ke atas itu, enggak ya? Itu cuma hiasan doang ya? Iya, I wish kita ada kayak perosotannya tahu. Ya, tahu. Ternyata nggak ada, guys. Dan ternyata sudah selesai. Kayak gitu aja. Oke, thank you. Ya. Selesai juga akhirnya kita bermain di Universal Studio yang sebenarnya ini adalah bermain di Super Mario World. Iya, karena yang baru cuma ini doang, guys. Ya, tapi oke lah ya buat new experience di sini. Cantik banget loh itu. Iya, dengan susah banget bikin. Berapa skornya? Ini? Ya. Yeah. Super Mario World-nya? Ya. Yeah. 8 sih. 8, oke deh. 8. Udah gitu aja. Udah.